Oke, assalamualaikum, salam sejahtera. Aku nak unboxing satu barang yang aku dapat baru sampai, beli kat Shopee. Ha, ni dia. Okey, nak tahu apa benda ni? Ha, jap kita buka. Okey. Ini dia. Tengok kotak dia. Ini beli PS2 refurbished. Okey, tengok apa ada kat dalam. Okey, aku dapat ni hard disk SATA. Ini nanti kita buka. Joystick ada dua. Okay, ini dia konsol dia. Okay, kosong. Okay, ini dia konsol PS2. Yap. Dapat ni heavy cable standard. Power cable. Ini dia konsol dia. Ni aku beli ni kat Shopee. Sampai lebih kurang dalam 8 hari. Shopee. Barang ni dipost dari Indonesia. Jakarta kalau tak silap. Okey. Ini ada waranti. Kat waranti dia. Kita tengok. Kartu garansi. Okey, ini ada cara macam mana penggunaan. Sebab yang ni dia tak boleh main pakai CD. Dia main pakai hard disk. Okey. Ya, lagi nanti kita try. Okey. Okey, kita buka yang ni pula, dia punya hard disk. Tengok apa yang ada kat dalam. Okey, ni dia punya kabel USB. Ini MacBook memory card, tapi dia MacBook bukan untuk kita save kita punya game macam biasa. Sebab dia letak slot dekat nombor 2. Hanya slot nombor 2 je. Kena cucuk benda ni baru benda ni muncul. Baru game dalam ni. Dalam ni aku beli yang 120GB kot rasanya. 120GB dalam ada 150 game PS2. 120. Yang ni hard disk biasa. Okey, apa-apa hal nanti kita check. Okey. Nanti aku test dekat TV. Okey, aku dah siap pasang. Pasang power cord. Kabel video dia.
Okey, nah, ini ada butang on off ya. Okey, kita on dia dulu. On power belakang ni. Okey, kita tekan ni lah. Tengok macam mana. Yang ni aku tak masukkan dia punya memory card MacBook tu dulu. Nak tengok macam mana dia punya interface. Oh, masih dalam Japan eh. Jadi kita try setting dulu. Ini masuk tekan bulat. Kalau Japan version masuk dia bulat. Ini tarikh ni aku dah tukar dah tadi. Okey, kalau nak tukar ke English, dari sini tarikh ni kita buat naik ke atas menu dia. Okey, sini kita tekan bulat. Okey, sini kita pilih sebelah kanan dan tekan bulat. Okey, English. Okey, lain-lain. Yang ni audio video out dia. Kalau nak pakai yang HDMI ni, biar pastikan dalam dia punya setting yang ni lah. Okey, ni. Okey, kita keluar balik. Okey, kita test game. Kita test masuk dia punya hard disk. Okey, kita yang ni dia MacBook tu. Booting. Ditulis sini. Colok di slot nombor 2. Okey, kita masukkan kat slot nombor 2. Off dulu. Okey, di sini aku dah cucuk sini. Okey. Okey, kita try lah. Okey, aku tekan on. Tengok boleh di. Okey, dia keluar menu MacBook ni. Dia keluar macam ni. Jadi dia punya video dia, paparan dia tak berapa tajam lah. Sebab aku pakai kabel biasa ni, kabel ori dia. Ok, kita test game dulu. Ini sebab aku cucuk cucuk hard disk ni, dia terus direct. Okey, kita buka game Tekken dululah. Okey, kita try Tekken 5. Okey, dia tak ada memory card eh. Okey, aku masukkan memory card aku. Okey, masukkan memory card lain ke slot 1. Okey, baru dia dapat baca. Okey, ini interface dia eh. Kalau tak pakai HDMI converter, ni kita try dulu dia punya video dia macam mana. The King of Iron Fist Tournament 5. Martial law. Get ready for the next battle. Okay juga. Thank you.
Okay, kalau kita nak back. Nak kembali ke menu. Di sini dia tak ada ni. Jadi kalau nak keluar ni, kita nak keluar tu kita kena masuk MacBook balik, kena on off balik kot. Tu cara dia. Kita boleh buka game lain. Okay, tadi Taken, kita try Black pula. Nanti kita test dengan benda ni sebab aku test pakai kabel ori dia dulu. Test pakai HDMI converter ni. Lepas tu HDMI. Kita tengok macam mana kualiti video dia. Sebab masa ni kalau pakai kabel biasa ni dia pecah sikit lah. Pecah banyak je lah. Tak tajam lah dia punya tu. Try dulu, mainlah apa. Joystick ni, ini bukan joystick yang beli bundle sekali dengan game tu. Mission fail. Okey, kita try tukar pakai ini. Tengok kualiti dia. Okey, ini aku tak off kan. Okey. Jeez. Ambil kau. Mana ni? Kepala buat. Wih, mana ni lah. Tapi tiang lah. Wuih, boleh mati lah kerana dia.
depan nak tembak. Tembak kaki dulu. Ada RPG lah atas ni. Okay. Di sini kita stop lah. Okay, macam tu lah dia game yang aku beli ni, PS2 ni. Memang okay lah. Kalau bagi siapa yang tak mampu nak beli PS3, PS4, PS5, PS2 ni pun boleh layan. Sebab pakai hard disk kan, tak ada disk. Dalam hard disk pun dah ada game lah. Aku beli yang 120GB dalam 150 game dalam tu. Tapi game tak ada option lagi, tak ada pilihan. Di bagian tu, yang tu je lah. Okay, itu saja. Ciao.